lagi di channel kami, channel Pesona Kue Bali. Di video kali ini saya akan membahas tentang hewan yang lucu, unik, dan imut, yaitu landak mini. Dan di video kali ini saya akan melakukan bagaimana cara memandikan landak mini. Untuk selengkapnya, kita simak videonya. Ya teman-teman, kita ambil dulu landak mininya, lalu kita akan melakukan tutorial pemandiannya. Buat teman-teman yang memelihara landak mini, kalian wajib melakukan pemandian ini sebulan sekali atau dua minggu sekali, agar landak mini kalian tetap terjaga kebersihannya. Sekarang kita akan memasukkan landak mini ini ke dalam air bersih. Nah, sekedar info buat teman-teman, landak mini ini sangat pandai berenang ya. Keahlian berenangnya cukup baik. Dan sampo yang saya gunakan untuk pemandian landak mini ini adalah sampo bayi atau sampo kucing agar tidak pedih di mata. Kita gosok-gosokkan keduri landak mini ini dengan sikat gigi agar maksimal mencapai celah-celah duri landak mini. Jika dirasa sudah bersih, lalu kita bilas landak mini ini ke dalam air bersih. Biarkan landak mini ini berenang sampai tubuhnya bersih dari sabun. Nah, setelah bersih, lalu kita angkat landak mini ini dan kita keringkan dengan handuk bersih. Kita gulung-gulung dengan handuk agar merasa hangat dan kita timang-timang agar landak mini ini merasa nyaman. Nah, ini kucing saya si Abu sangat kepo karena ada tamu baru di rumah saya. Nah, cukup sekian video dari saya tentang pemandian landak mini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih.